Semoga acara ini bisa berjalan lancar. Para pasien yang mengikuti operasi bibir sumbing ini didatangkan dari berbagai wilayah di Maluku untuk mengikuti bakti sosial oleh Polda Maluku. Para pasien ini dilayani pada Rumah Sakit Polri Bayangkari Polda Maluku di kawasan Tantui, Ambon. Dalam bakti sosial kali ini, Polda Maluku mendatangkan keluarga yang rela menempuh perjalanan selama 2 hari menggunakan kapal laut dari Pulau Kisar, Maluku Barat Daya. Seluruh perjalanan pasien ditanggung Polda Maluku. Keluarga pasien yang datang jauh-jauh ini mengaku senang bisa mengikuti program bakti sosial yang digelar Polda Maluku, meski harus menempuh perjalanan selama 2 hari. Ini kalau dari Kisar ke Ambon itu berapa lama? Dari Kisar hari Kamis 2 hari sampai sini hari Sabtu. Tahu ada informasi ini dari mana? Dari keponaan. Oh, dari keponaan. Kalau di Kisar belum ada operasi? Tidak ada. Keluarga pasien untuk bakti sosial di Maluku dilayani sebanyak 20 orang. Operasi bibir sumbing ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia dengan target pasien secara nasional sebanyak 500 orang selama 2 hari. Oke, teman-teman. Terkait dengan 1 Juli Hari Bayangkara yang ke-73, kami Polri bersama instansi terkait melaksanakan operasi kemanusiaan, operasi bakti sosial, dalam ini bakti kesehatan, menuju senyum bersama Polri dengan 500 pasien seluruh Indonesia. Kita di Maluku dengan pasien di beberapa daerah, ya, beberapa kabupaten kota, ada 20 pasien sumbing. Ya. Kota kan sudah tinggal sedikit, kita utamakan memang sekarang ini di pertama-tama yang jauh, perbatasan, pulau-pulau terluar. Pak, yang terjauh dari mana, Pak? Hari, Pak? Yang terjauh dari mana? Yang terjauh dari mana, Dok? Kisar. Kisar. Kisar ini jauh sekali. Kisar. Kali ini Polda Maluku lebih memberi perhatian kepada warga yang tinggal di pedalaman dan perbatasan karena memang mereka sangat membutuhkan perhatian sosial terutama kesehatan. Immanuel Alfred, Kompas TV, Ambon.